jadi sebenarnya pengen di perm sih kak, jadi supaya lebih lurus lagi gitu. Kalau di perming itu dia masuknya ke keriting ya kak, kalau lurus itu masuknya ke treatment keratin. Oh iya. Kalau perming itu biasanya mau buat rambut kita yang lurus menjadi lebih nge-wave, curly, atau bahkan sangat keriting gitu. Sedangkan keratin proses menutrisi rambut yang rambutnya kering dan bisa membuat rambut menjadi lurus alami dan gampang diatur. Berarti treatment keratin ya kak? Ya. Oke, baik. Sama di-cut nanti kak. Oke, permisi ya kak. Jadi kalau ngelihat kondisi rambut kakak ini, dia agak kasar dan kering. Kakak sebelumnya ngelakuin apa di rambut? Disasak kak. Buat gimbal atau gimana nih? Iya kemarin biar lebih tipis kan, tapi malah jadi kayak gini kak. Oh maksudnya kakak digunting sasa? Iya. Oke kak, ternyata berbahaya juga ya penyebab gunting sasa ini membuat rambut terlihat kasar ya. Untuk rambut atasnya kakak mau setel apa? Tublok? Boleh sih. Untuk bagian rambut sampingnya kakak mau gradasi dimulai dari nol atau tipis biasa? Tipis biasa aja. Berarti fix hari ini kita bakalan buat treatment keratin, stylenya tublok dan undercut tipis biasa di sampingnya. Iya.